Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Gimana guys, kalau melihat mereka berdua yang banget ya, tentu hal ini menjadikan kita selalu baper abis dibuatnya, apalagi pas nyanyi selawatan bareng Shakir Abdaulai. Tentu ini hal yang sangat menggemaskan ya, keuangan mereka di backstage ya sangat luar biasa. Ini menandakan bahwa mereka berdua memang sudah sehati, chemistry dapat, semua dapat sih guys, apalagi dukungan tak perlu ditanya lagi. Sahabat Bilar, sahabat Lesti, manajer Bilar dan manajer Lesti, orang tua mereka pun mendukung keduanya untuk berjodoh ya. Tak ada rintangan, hanya doa ya, doa dari kita semua. Semoga mereka bisa bersatu di pelaminan nantinya. Dan tak perlu dilakukan lagi juga bahwa cinta di antara keduanya memang benar-benar nyata. Dari tatapan ya, warna wajah yang nampak jelas ketertarikan di antara keduanya. Tak bisa dipungkiri oleh siapapun saja, kemesraan saat suap-suapan, saat makan, jalan bareng, ataupun saat lagi guyonan berdua, ini memberikan isyarat penuh arti bahwa memang mereka sudah pantas bersanding. Tinggal bagaimana menata hati, menata untuk menjadi lebih baik, kata si Bilar. Dan bagaimana nantinya si Dedek bisa menjadi istri soleha sehingga keluarga mereka nantinya sakinah mawaddah warahmah kalau sudah naik ke pelaminan. Karena si Dedek kan pinginnya belajar menjadi istri yang baik ya, istri soleha tentunya untuk sang suami, yakni kakak Bilar yang ganteng abis dan gemesin gitu ya guys ya. Bukan cuman kalian ya, semuanya dari anak-anak sampai kakek nenek juga banyak yang mengidolakan mereka bersatu. Agar kegalauan kita semua atas hubungan mereka bisa terjawab sudah. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.